Pemirsa, belasan warga Dayeuhkolot Kabupaten Bandung mendatangi kantor Panitia Pengawas Pemilu atau Panwaslu Kabupaten Bandung Kamis sore untuk melaporkan dugaan money politik yang dilakukan relawan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan UU Rushanul Ulum. Money politik atau politik uang tersebut berupa pemberian bingkisan sembako dan selimut kepada warga korban banjir pada Selasa 27 Februari lalu. Warga Desa Citerep mendatangi kantor Panitia Pengawas Pemilu atau Panwaslu Kabupaten Bandung di Jalan Bayangkara Soreang, Kabupaten Bandung. Mereka melaporkan praktik politik uang berupa pemberian bingkisan sembako dan selimut bagi warga korban banjir pada Selasa 27 Februari 2018 di salah satu lokasi pengungsian. Sembako dan selimut diberikan beberapa relawan dari pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil UU Rushanul Ulum. Selain sembako dan selimut, bingkisan tersebut juga berisi stiker gambar paslon yang dianggap melanggar peraturan kampanye. Melaporkan adanya dugaan sembako yang berlabelkan paslon rindu. Itu kapan kejadiannya? Pada hari Selasa tanggal 27. Itu tujuannya kemana sih kemarin itu? Tujuannya ke Desa Citerep RW 14. Itu merupakan korban banjir atau gimana? Korban banjir. Ke berapa warga, Pak? Ratusan. Semuanya ada 7 RT. Undang-Undang 10 tahun 2016 pasal 73 menyatakan calon atau relawan atau tim sukses dilarang menitipkan, memberi uang atau materi lainnya kepada penyelenggara pemilihan atau pemilih. Jika syarat formal dan materi terpenuhi, laporan tersebut akan dibahas di Sentra Penegakan Hukum Terpadu Panwas Kabupaten Bandung. Pidana pemilu itu terkait dengan pasal 73 tentang money politik dan juga di pasal 187. Kemungkinan di pasal 187 di ayat 2. Tetapi kita akan nanti dengan Sentra Gakumdu kita akan bahas karena sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan juga di Perbawaslu nomor 14 tahun 2017 juga ini harus melalui pembahasan. Salah satunya ada 3 pembahasan. Satu pembahasan yang pertama itu untuk menemukan peristiwa terjadinya dugaan pidana tersebut, terus kemudian menentukan pasal yang disangkakan. Dan yang ketiga ini apakah memenuhi unsur atau tidak. Setelah menerima laporan warga, pihak Panwaslu Kabupaten Bandung segera berkoordinasi lebih lanjut. Jika terbukti melanggar, pasangan calon yang dimaksud akan mendapat sanksi administrasi pembatalan tanpa menghilangkan sanksi pidana. Rezitia Prasaja, Bandung TV.